Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayol ikhwah muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati Allah. Bekal setiap pagi. Tabakkaru fa inna fil bukrati barakah. Berpagi-pagilah karena berpagi-pagi adalah barakah. Seberapa bekal pagi yang mampu dibawa untuk kehidupan yang tertata di setiap hari kita bakal lalui, dari sini diketahui rahasianya. Karena sebaik-baik bekal pastilah takwa. Ada yang berbekal pagi dengan jalan kaki, kadang bersepeda karena merasa kesehatan yang paling utama dan ditekuni sampai usia tua. Ada yang berbekal pagi dengan pekerjaan rumah dan mengurus keluarga karena merasa keluarga yang paling utama. Keluarga terurus, maka keluarga bahagia. Ada yang berbekal pagi dengan bekerja karena merasa harta yang utama. Semakin pagi, semakin banyak yang bisa dilakukan, lebih banyak yang didapat dari laba dan cepat kaya. Ada yang berbekal pagi dengan berita karena merasa berita yang utama. Karena mengetahui berita akan lebih siap menghadapi segalanya dan lebih efektif bertindak karena informasi yang ia punya. Ada yang berbekal pagi dengan zikir dan doa karena merasa dekat dengan Allah yang utama dan merasa dunia ada yang punya. Putaran hidup manusia ada yang kuasa. Memesan kepada yang maha kuasa berarti merencanakan hidup lebih tertata. Selanjutnya, fakta yang berbicara. Bekal yang dibawa akan menentukan hasil sampai di mana, berguna ataukah sia-sia. Mereka yang bekal harta akan kecewa saat harta tak sesuai rencana dan akhirnya habis juga. Malah penyebab hati merana karena ajang berebut yang berujung petaka. Mereka yang berbekal berita hanya bisa membaca, menyiapkan strategi dan antisipasi, juga tidak bisa diduga. Apalagi berbekal keluarga bahagia, yang ada malah kecewa dan makin tak berkarya. Berbekal takwa dapat semua. Allah Maha tahu yang terbaik bagi kita, agar tidak putus asa, hidup dalam kebaikan sepanjang usia. Diperintahkan berbekal yang mencukupi semua. Semoga berpagi-pagi kita dalam menghimpun bekal takwa agar hidup tertata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.